هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون سورة الأنعم إني diturunkan كان Allah الله سبحانه وتعالى kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Di antara tujuannya adalah untuk menargetkan tiga jenis manusia yang membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membohongi dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tiga golongan tersebut adalah al-mulhidun, orang-orang ateis, orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah adhar. Cukup hidup di dunia saja, setelah itu tidak ada lagi kehidupan, tidak ada Tuhan dan lain sebagainya. Para hadirin hadirat yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka jadikan barometer adalah materi, materi dan materi. Para hadirin azza taala jamian. Kemudian kelompok yang kedua adalah yaitu obadul Asnam. Para penyembah berhala juga ya ditargetkan dengan Quran surat Al-An'am, bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyembah berhala, musyrik selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asalis kelompok yang ketiga yang menjadi target bantahan dibantah dengan Al-Qur'an surat Al-An'am ini diluruskan yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Keyakinannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tidak membersamai keyakinannya, keimanannya, hatinya itu dengan sebuah bentuk amal soleh, amal perbuatan, para hadirin, hadirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, keimanan yang benar adalah illel amanu wa amilus solihat, keimanan yang benar, keimanan yang kokoh, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara cirinya akan nampak dalam amal soleh. Perbuatan yang baik, perbuatan yang ikhlas untuk Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata di sana juga ada orang yang berkeyakinan, beriman kepada Allah, tapi tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan tersebut para hadirin hadirat dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah semua ini untuk menegaskan bahwasanya tauhid al kamil tauhid yang sempurna itu, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna itu tidak bisa dipisah-pisah parsial para hadin yang timbikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengatakan wa'bud budrobaka hatta yatia yakin sembahlah Allah beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan katanya. Jadi kalau sudah yakin, ya udah, udah kita pisahkan saja tidak usah sholat. Yang penting sudah yakin, tidak usah zakat. Yang penting sudah yakin, tidak usah puasa. Yang penting sudah yakin itu adalah pemahaman yang salah para hadirin, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala padahal al yakin dalam ayat tersebut adalah ay al maut hatta maut sembahlah Allah maksimalkan beribadah kepada Allah sampai titik darah penghabisan sampai ya maut mendatangi kita semua para hadirin hadirin yang Allah Subhanahu wa taala karena kalau sudah maut ini datang kepada kita kita sudah berada di alam kubur Mau dibangkitkan kembali ke dunia ini untuk sholat dua rakaat saja. Untuk berimpak seribu rupiah saja tidak ada lagi waktu kesempatan para hadirin hadir yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid yang benar adalah menggabungkan antara keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbuatan ikhlas karena Allah, perbuatan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wakadara surah al-mubarakah. Haul usuli ad-dawah. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwasanya surat Al-An'am ini diantara ya jenisnya atau klasternya adalah klaster surah Makiyah. Ya. Dan surah surah Makiyah itu diantara fokus pembicaraannya temanya adalah terkait dengan dakwah ilallah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini juga Al-An'am berbicara terkait dengan masalah pokok-pokok kunci-kunci dakwah terkait dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan risalah syariat ya Islam ini terkait dengan al ghaib hal-hal yang gaib hari kebangkitan malik din, pembalasan ya amal-amal soleh maupun toleh kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah para pemirsa rosti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana ada kunci al-miftah untuk tiga hal. Kunci untuk masuk Islam adalah tauhid, Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Barang siapa yang mau masuk Islam untuk mengetuk dan membuka kunci ya pintu tersebut kuncinya adalah syahadatain. Yang kedua adalah kunci untuk berdakwah itu pun para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, tabi'in sampai sekarang para ulama kita itu mendakwahkan apa? mendakwahkan tauhid. At-tauhidu awalan hal prioritas dalam dakwah adalah bagaimana orang-orang non-Islam agar mengucapkan kalimat tauhid, syahadatain, dan orang-orang yang sudah mengucapkan syahadatain, sudah beragama Islam, dikokohkan kembali keimanannya tauhidnya agar bisa istiqomah dan menjalankan ibadah-ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kunci ya untuk kita beribadah pun adalah yaitu tauhid adalah syahadatain asyhadu alla ilaha illallah konsekuensinya adalah bagi orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah seluruh peribadahannya lahir maupun batinnya adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adalah konsekuensinya kita beribadah sesuai dengan tuntunan ajaran perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam solat, solu kamaro aitumuni usalli. dalam haji umrah ya khudhu anni manasikakum dan lain sebagainya para pemirsa Rosh yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah para hadirin hadirin yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara hal yang spesial ya dalam Al-Quran surat Al-An'am ini dalam Al-Quran surat Al-An'am menggabungkan dua uslub ya dua gaya bahasa yang tidak terdapat dalam surat-surat yang lain yang pertama adalah usub taklir, yaitu gaya bahasa pemaparan-pemaparan ya dari Allah subhanahu wa ta'ala, pengokohan. Dan yang kedua adalah usub ya yaitu tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah s.a.w. dan umatnya. Nah, perhatikan hadit yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan usub taklir ini, pemaparan, yaitu dalam Al-Quran Surah Al-An'am ini. Allah Subhanahu wa taala memaparkan menetapkan dan mengokohkan keyakinan dan keimanan Rasulullah SAW dengan ayat-ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ini terkait dengan wahdaniyah terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyahnya uluhiyahnya dan asma sifat dan Allah Subhanahu wa taala lah zat Tuhan yang hanya berhak disembah para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode pemaparan atau usub takir ini ya. Yaitu dengan memaparkan dalil-dalil ayat-ayat terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mentapak furi ya. Menghayati bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan gambarkan di sini uslub takrir ini kalau dalam bahasa Arab itu biasa diungkapkan dengan ya kata ganti huwa ya yang disebutkan sebanyak 28 kali. Di sini ada dua uslub ya. Yang pertama takrir Jadi kalau kita membaca ya kata ganti huwa dalam Al-Qur'an terutama Al-An'am ya. Maka itu adalah uslub pemaparan ya. Yang artinya adalah dia Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan tak tanggung-tanggung sebanyak 28 kali. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am Nah, para hadirin hadirat pemirsa Ruas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berkenalan dengan seseorang, dengan teman kita, misalkan Bapak A dengan Bapak B, dan Bapak A itu adalah pemilik properti, pemilik berbagai macam fasilitas hotel dan sebagainya. Ketika kita bertanya kepada teman kita, Bapak B, Bapak B, siapa pemilik ya hotel ini? Oh, dia Bapak ini ya dia di depan kita para hadirin oleh Allah berarti kata dia itu adalah pemuliaan ya merupakan ya takrir para hadirin oleh majelisul untuk mengokohkan bahwasanya betul-betul dialah orang yang kaya raya miliarder para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala maka wallahil masalul a'la ketika ditanya siapakah pemilik langit dan bumi beserta isinya adalah dia Allah Subhanahu wa taala para hadirin hadirat yang oleh Allah Taala Allah lah dialah yang mengatur segalanya dari makhluknya yang berada di atas langit maupun di atas muka bumi ini semua yang mengaturnya yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Para pemirsa Rosti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala mari kita menengok beberapa ayat contoh-contoh yang terdapat di dalamnya kata huwa dalam Al-Quran surat Al-An'am untuk mengokohkan tauhid kita para hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2 ya mari kita buka mushafnya masing-masing dan kita baca bersama dan dengarkan secara seksama insya Allah A'udzubillahiminasyaitanirrojim <tuh> <tuh -tuh> بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون نكته nah, هو الذي yeah. هو آيات هو إني هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو هو Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Ya, sesudah itu ditentukannya ajal kematian, kematian kita, usia kita, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang kebangkitan itu. Nah, perhatiin hal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takrir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahlah yang telah menciptakan kita dari tanah, dari seripati tanah zat ya yang berasal dari tanah bapak kita yang pertama Adam alaihissalam diciptakan dari tanah dan ini ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan paling tiga tidak pertanyaan yang harus kita jawab para pemirsa ruas TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala yang pertama min aina nahnu dari mana kita berasal para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ya kemudian selanjutnya Lima kenapa kita diciptakan? Apa tugas kita berada di muka bumi ini para hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Ila aina, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan berangkat? Kemana kita akan menuju? Akhir tempat yang akan kita tuju itu di mana? Para hadirin hadirat pemirsa rostip yang diberikan oleh Allah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah yang pernah kita sampaikan bahwasanya fase kehidupan kita ini dari mana kita itu ada lima fase sampai di mana kita akan berakhir yang pertama adalah marhalatul adam fase tidak ada, tidak ada ya hal al insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura dulunya kita ini tidak ada tidak ada titel tidak ada jabatan tidak ada kekayaan tidak ada harta lam yakun syai'am madhkura kemudian kita diciptakan dari seripati tanah dengan proses menikahnya orang tua kita dengan pernikahan yang syar'i maka kita berada di alam rahim alam yang kedua fase yang kedua kemudian kita dilahirkan ke dunia ini setelah kurang lebih sembilan bulan dalam perut ibu kita yang kita cintai marhalatul dunia lebih baik daripada marhalatul rahim dan marhalatul rahim lebih baik daripada tidak ada marhalah adam kemudian kita berjalan di atas muka bumi ini baina sittin Jin dulu yang diciptakan, disebutkan pertama kali. Tugas kita sama. Tugas jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai intisari dari ibadah kita. Dan dalam, dalam ayat yang lain adalah sebagai khalifah. Untuk memakmurkan muka bumi ini. Untuk melakukan perbaikan, menjaga yang sudah baik. Dan melakukan perbaikan ketika ada kerusakan. Kalau kita tidak bisa menjaga dan melakukan perbaikan, jangan merusak wala tubsidu ardi ba'da islahiha. Nah, setelah itu, maka kita akan memasuki fase yang selanjutnya yang keempat yaitu fase barzah, Alam kubur para hadirin hadir timbakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan meninggal dunia, masuki alam barzah, alam kubur. Bukan kuburan ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana juga ada orang yang meninggal di lautan, di atas gunung, terbakar, hancur badannya, Kemana perginya? Ke alam barzah. Yang mana alam barzah ini lebih baik daripada alam dunia. Ya, beberapa ribu tahun kita berada di alam barzah menunggu. Dengan amal soleh kita atau dengan amal toleh kita. Orang-orang yang beramal soleh sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Ditemani oleh amal solehnya yang begitu harum semerbak. Dan ujung-ujungnya adalah yaumil akhir, pasti yang terakhir. Itulah yomul akhir. Kita akan dibangkitkan setelah diuji di dunia ini dengan berbagai macam ujian. Kemudian kita akan dibalas baik buruknya. Ujungnya balasannya ada dua. Neraka atau surga, surga atau neraka. Maka mudah-mudahan semua kita ini, para pemirsa Ruas TV. Mudah-mudahan semua kita akan bersua dikumpulkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, para hadirin yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan orang-orang yang Seolah mendustakan bahwasanya kita ini tidak akan dibangkitkan. Cukuplah kehidupan ini di dunia ini. Setelah mati, katanya, "mati tidak bisa lagi dibangkitkan." Maka analoginya, ketika kita menciptakan sebuah peralatan atau teknologi atau benda, misalkan kita menciptakan sepeda atau sepeda motor, kita merakitnya. Nah, ketika kita ada kerusakan, kita bongkar lagi itu motor maka itu lebih mudah untuk kita rakit lagi karena kita yang menciptakan, kita yang mendesain, mengatur tata letak dan sebagainya. Maka begitu pula. Wallahiil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, merakit kita. Ya, kemudian membinasakan kita, maka tentunya lebih mampu lagi untuk menciptakan kembali dari apa yang sebelumnya sudah ada. Para hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun, fayakun jadi, maka jadilah para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat yang ketiga yang masih uslub takrir ada kata huwa ya. Yaitu ayat yang ketiga. Wa huwa Allahu fil wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia adalah Allah yang disembah yang diibadah, yang ditauhidkan, yang diesakan, baik oleh makhluk-makhluk yang berada di atas langit mengesahkan Allah ya dan berupa makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ini dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan nampakkan dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan atau kerjakan para hadirin hadirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala faedah tadaburnya Allah Subhanahu wa taala dialah mengetahui apa saja yang kita perbuat termasuk apa yang kita rahasiakan apa yang kita bisikan kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya, apa yang nampak, apa yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala ya, Maha kuasa terhadap segala sesuatu yang di atas langit dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa-apa yang dilakukan kita di atas muka bumi ini para hadirin hadirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Warokah setiap daun yang jatuh ketika kering atau ketika ditebak angin ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Para hadirin hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita selalu muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melihat kecilnya dosa yang kita lakukan. Ah ini kan dosa kecil Tapi lihatlah siapa zat yang kita Berdosa di depannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin Allahu akbar Bukankah gunung Yang besar yang kokoh itu Adalah tersusun dari partikel-partikel kerikil yang kecil Maka begitu pula Dosa yang besar Itu boleh jadi Dikumpulkan Disusun Dengan batu-batu dosa kecil Waliyadubillah para hadirin hadirin yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian selanjutnya Al-An'am ayat 13 sakana yeah. dan milik Allah Subhanahu wa taala kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala yang ada pada malam pada siang ya yeah, secara waktu dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ini pengokohan tauhid para hadirin hadirat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi menciptakan waktu malam dan waktu siang yang mengaturnya menciptakannya, yang memilikinya ya dan seluruh umatnya atau makhluknya jin manusianya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat termasuk juga makhluk hidup dan benda mati semuanya adalah makhluk yang milik Allah Subhanahu wa taala di semuanya adalah makhluk yang diciptakan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala maka kalau kita berpikir dengan jernih pantaskah ya secara akal-akalan makhluk-makhluk itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbagai bagaimana berbagai banyak kekurangan terdapat dalam makhluk itu pantas untuk disembah disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin maka jawabannya kala sekali-kali tidak kemudian yang keempat yang selanjutnya adalah ayat ke-14 ya Kul agar Allah أتخذ ولياً فاطير السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم كل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين. Dalam ayat ini juga ada kata-kata huwa. Nah para hadirin, hadits yang Al dikonrol Allah SWT di sini Allah SWT Dialah yang memberi makanan dan tidak diberi makan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makanan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam ahad. Ketika manusia ini tidak makan karena sakit gigi mungkin ya. Karena alergi dan sebagainya, tidak makannya itu adalah sebuah kekurangan. Bisa menyebabkan kita sakit para hadin hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah tidak makannya itu adalah sebuah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak tidurnya Allah la sinatu naum sebagai Rabbul Alamin yang mengatur ya segala hal di dunia maupun di langit itu adalah sebuah kesempurnaan bagi Allah tapi ketika manusia ini tidak bisa tidur ya pasti dia punya penyakit ada kelemahannya ada penyakitnya ada kekurangannya para hadirin hadirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya Bukan sekedar kita diciptakan Tapi diberikan rezeki Ya, meskipun dengan berbagai macam kelemahan itu ada hikmahnya Di antara makhluk itu ada yang diberikan kekayaan Ada juga yang fakir Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta Maha pembeli rezeki ar-razak Yang kita minta dalam doa-doa kita Maha kuasa Maha kaya Lagi maha terpuji para hadirin yang hadir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian selanjutnya adalah ayat ke-17 juga terdapat kata-kata huwa dua kali. Wa fala wa khairin ala kulli Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan, hal-hal yang negatif menurut kacamata kita, ya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan, mengangkat kemudaratan tersebut, musibah tersebut, kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendatangkan dan mengangkatnya. Dan jika dia mendatangkan kebaikan padamu, maka dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. La in la azidannakum wa la inna adzabi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam rezeki nikmat kepada kita, mendatangkannya kepada kita, maka Maha mampu untuk menarik kembali dari diri kita ketika kita kufur nikmat. Tidak mensyukurinya, tidak memakainya dalam beribadah dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mampu menarik fasilitas tersebut, rezeki tersebut dari diri kita. Boleh jadi rumah kita itu terbakar, boleh jadi kendaraan kita yang mewah tabrakan, boleh jadi anak-anak kita yang imut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala wala in kafartum inna azabi la Dan boleh jadi nikmat tersebut telah dicabut digantikan dengan musibah, cobaan, ujian, bahkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Oleh sebab itu Amir bin Abdul Qais berkata di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat agung jika aku membacanya jika kita mentadaburinya maka beliau mengatakan aku tidak peduli dengan segala kemudaratan hal yang negatif yang tengah menimpa diriku dan ayat-ayat tersebut menjadi penawar maka ketika kita mungkin sakit ada masalah dalam kehidupan kita. Baca ayat ini. Tadaburi ayat ini. Al-An'am ayat 17. Ketika kita sakit. Jangan langsung berpikir dokter mana yang kita akan datangi. Tapi sholat dulu. Dua rakaat. Bermunajat dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan mendatangkan. Obatnya para hadirin hadirin. Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu baru kita. Ikhtiar mencari obat dokter dan lain sebagainya. Nah, para hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada bencana, maka Allah Subhanahu wa ma taala mampu untuk mendatangkan atau menghilangkan bencana dan mendatangkan kebaikan. Seperti sakit dan kemiskinan yang menimpa sebagian kita. Kemudian ada juga orang yang diberikan kesehatan dan kekayaan. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi Allah ma mampu untuk menukarkan watilkal ayyamu nudawiluha hari ini kita sehat, boleh jadi besok kita sakit. Hari ini kita berkecukupan, kita kaya, boleh jadi besok kita mempunyai kekurangan. Maka jagalah. Jagalah kenikmatan kehidupan, nikmat kekayaan, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan untuk selalu berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita akan berpindah kepada uslub talqin, ya. Yang mana uslub talqin ini biasanya diawali atau diganti atau disebutkan dengan kata kul ya kalau tadi huwa dan ini disebutkan 42 kali para hadirin hadir dimakan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi uslub talqin ini adalah uslub mengajarkan, mentalqin ya. Kalau ada seseorang misalkan tetangga kita, keluarga kita ada yang mau meninggal dunia ya, sakatul maut gitu ya maksudnya. Maka kita talqin. Kita ajarkan, kita tuntun kalimat thayyibah la ilaha illallah ucapkan la ilaha illallah tuntun la ilaha illallah jangan ribut jangan terlalu banyak menangis tuntun dengan ya hikmah la ilaha illallah la ilaha illallah. talqin maka Rasulullah SAW ditalkin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ini beberapa dalil hujah untuk ya membantah untuk ya mematahkan ya yaitu iftirah ya kebohongan-kebohongan orang-orang musyrik orang-orang kafir dan ini disebutkan 42 kali dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ini. Nah, perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi usul talqin ini yaitu diwakili dengan kata kul ya. Kalau ini tadi kata huwa ya. Hmm pul. Pakai Q ya. Ini disebutkan tadi 48 ya, insyaallah. Ya 42 kali. Ini sangat banyak ya. Kalau tadi 28 ini 42. Kalau pakai kaf, kul artinya makan. Kalau kul, katakanlah. Jadi ketika kita mentalkin seseorang yang sakatul maut, katakanlah. Kul. Katakanlah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berhadirin hadirin Dalam ayat 11 Quran Surat Al-An'am. Kul siru fil ardi summa duru kaifakana aqibatul mukadzibin. Katakanlah, wahai Muhammad berjalanlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Kul. Nah, perhatikan hal yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengajarkan menuntun Rasulnya untuk menjelajah di muka bumi ini. Untuk mempelajari ada siroh sejarah untuk diambil pelajaran. Ya, di sana mungkin masih ada puing-puing bangunan yang masih tersisa yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat sebelum kita. Contoh konkret misalkan ketika kita jalan-jalan ya menjelajah muka bumi di Mesir misalkan di sana ada apa? Jusaf Firaun ya, ada jasadnya Firaun yang diawetkan sampai sekarang. Untuk apa? Bukan untuk kita selfie dengannya ya, potret-potret bukan. Tapi untuk kita mengambil ibrah pelajaran agar kita tidak semisal dengan para pembangkang orang-orang yang mengaku Tuhan Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini Wala'iyadu billah Para hadirin hadirin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ayat selanjutnya adalah ayat 12 Kullimam fis samawati Wal ardi kullillah Ini juga sama Ada kata kul Katakanlah wahai Muhammad Kepunyaan siapakah Apa yang di atas langit dan bumi Katakanlah kepunyaan Allah Para hadirin hadirin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Nah para hadirin hadirin oleh al Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah juga telah membuka lebar rahmatnya, ihsannya. Terutama maghfirah pintu, ya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekapir apapun seseorang, semusyrik apapun seseorang, sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa seseorang, pintu untuk taubat itu masih terbuka. Untuk kembali bersyukur kepada Allah untuk masuk Islam, untuk bertaubat dari dosa-dosanya. Selama ayat masih di dia ya, berada di dalam Badan kita ini. Maka pintu tahudbah tersebut, rahmat tersebut masih ada. Para hadirin hadirin bikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 14 juga tadi sama. Kul agairallahi attakhidu waliya Sama seperti itu. Kemudian ayat 15. Kul inni akhafu inna asaytu rabbi azaba yawmin azim. Yang terdekat dengan kita. Kul huwa ahad. Kul hadihi sabili. Kul ya ayyuhal kafirun Semua itu adalah uslub Ya talqin dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah hadirin yang oleh Allah subhanahu Di sini juga adalah Terkait dengan bahaya perbuatan syirik Karena barang siapa yang berbuat Kesyirikan kemudian tidak bertaubat Maka dia akan kekal Di dalam neraka selama-lamanya Dan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketutamaan Bagi orang-orang yang bertauhid Ya sebanyak apa dosanya tapi selama tidak sampai kepada dosa kesyirikan dan memiliki tauhid dalam hatinya, dalam keyakinannya, maka ujung-ujungnya adalah keberuntungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 19 juga seperti itu, kul ayu syai'in akbaru syahadah. Ya, persaksian. Kemudian selanjutnya ayat ke-63, kul may yunajjikum min dulumatil barri. Semua itu adalah ya talqin dari Allah Subhanahu wa taala, katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut. Kita berada di lautan, tiba-tiba datang ombak badai dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai orang-orang musyrikin juga ketika berada di atas lautan, mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan mereka. Tapi ketika diselamatkan oleh Allah ke daratan kembali mereka melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan makhluknya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan keutamaan tauhid pentingnya kita mengokohkan tauhid kita para hadirin hadir pemirsa rostip yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala man syahida alla ilaha illallah barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah yang tidak sekutu baginya wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluh dan dia bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah ya hamba Allah dan rasul utusannya wa anna Isa Abdullah wa dan bersaksi. Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditiupkan kepada Maryam, kepada lahir Maryam, kun, payakun, wa ruhun minhu dan ruh di antara ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu hak dan bersaksi bahwasanya surga itu telah hak adanya telah diciptakan oleh Allah. Wan naru hak dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Surga untuk orang-orang muwahid, orang yang bertauhid, nar untuk orang yang berbuat kesyirikan, maka ada jannah. Barang siapa yang bersaksi kurang lebih lima hal tersebut, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Alama kana minal amal. Meskipun amalannya itu sedikit, atau meskipun dia punya dosa, tapi dosanya tidak sampai kepada kesyirikan, kekufuran, dan masih memiliki tauhid. Di dalam hatinya, ujung-ujungnya adalah al-jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.